Kerajaan memerlukan perkhidmatan awam yang profesional, jujur, amanah dan cekap dalam membantu membuat serta melaksanakan dasar-dasarnya. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, kerajaan pimpinannya juga memerlukan perubahan demi mengembalikan semula kegemilangan ekonomi, kestabilan dan disiplin mantap yang pernah dicapai negara suatu ketika dahulu. Ketika membacakan teks ucapan Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadilah Yusof berkata pendekatan pengurusan sedia ada perlu ditukar agar selaras dengan budaya accountability, keterusan dan integriti. Persefahaman yang baik dalam kalangan penjawat awam juga perlu diwujudkan dalam usaha membuat perubahan baharu demi kesejahteraan rakyat. Mereka kena berpegang kepada segala peraturan, segala garis panduan yang telah disediakan. Dan kalau ada sesuatu yang diarahkan bertentangan dengan peraturan, terutamanya dari segi the fundamental apalah yang sedar kalau kita membuat adalah menjadi kesalahan yang mendatangkan kerugian pada negara kita sama ada kewangan ataupun apa juga kesan, itu kita patut berani ke hadapan untuk bersama-sama memberitahu. Kalau menteri yang memberi arahan, berbincang dengan menteri bahawa perkara ini adalah salah. Yang utama ialah letakkan kepentingan negara supaya kita dapat mengelak daripada keterisan, mengelak daripada kerugian yang akhirnya akan merugikan semua pihak. Jadi ini yang perlu ada nilai dan integriti yang ada kepada setiap penjawat awam. Penjawat awam juga disaran menukar hala tuju dan komitmen tugas serta bertanggungjawab yang diamanahkan dengan meninggalkan cara lama berpandukan amalan menurut perintah tanpa melihat kepada peraturan sepatutnya.